melalui surat permohonan PAC Batam Kota kepada Ketua DPD 2 IPK Batam dengan nomor surat 003/BTM/DPD/IPK/Kota Batam/2018, komposisi dan personalia Ikatan Pemuda Karya PAC Batam Kota untuk periode 2018 hingga 2021, bahwa demi terlaksananya program kerja organisasi di seluruh Kota Batam secara berkesinambungan, maka Ketua DPD mengambil keputusan untuk membentuk dan melantik kepengurusan IPK yang baru. Budi selaku ketua terpilih menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh IPK yang ada di Kota Batam yang telah memilih dirinya dan memberikan mandat untuk memajukan IPK PAC Batam Kota. Bahwa IPK ini adalah IPK yang berkarya, bekerja sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi supaya kita para muda bisa berkarya dan bekerja. Rencana untuk mengadakan pelantikan 6 kelurahan Batam Kota itu mungkin awal Januari kita akan mulai pelantikan dari setiap ranting. Acara pelantikan PAC IPK Batam Kota ini dimulai dengan membacakan doa, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan masuk kepada acara inti yaitu penyerahan tongkat bendera IPK kepada ketua terpilih yang diberikan langsung oleh Ketua DPD 2. Hendrik Raja Guguk mengapresiasi kepengurusan baru yang saat ini sudah terpilih. Saya apresiasi untuk kepengurusan yang baru, yaitu Budi Purba, Ketua Kecamatan Batam Kota, Ikatan Pemuda Karya. Dan saya yakin dan percaya di tangan beliau, IPK semakin berkembang untuk kedepannya. Hendrik berharap Ketua Terpilih IPK PAC Batam Kota yang baru agar segera melantik kepengurusan di ranting hingga kelurahan yang ada di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Dinas Siagian melaporkan.